bersama aku Dinda di channel YouTube Caturarga Komputer. Buat kalian yang mau masuk ke jenjang perkuliahan dan lagi butuh-butuhnya sebuah laptop yang gak rewel, gak lemot, dan gak ribet dibawa kemana-mana. Pas banget nih, laptop kenceng itu gak mesti dari laptop gaming ataupun laptop profesional. Dan laptop yang aku maksud itu terjawab di video kali ini. Oke, langsung aja. Ini dia Asus VivoBook 14 A1405 VA. Ini dia laptopnya dan sekarang kita bahas bagian desainnya dulu. Karena laptop ini masuk ke line up Asus terbaru, jadi untuk varian A1400 series, untuk desainnya hampir sama. Menggunakan desain cover khasnya VivoBook yang baru, di mana di bagian covernya ini ada logo Asus VivoBook yang timbul, yang terlihat simple, minimalis, dan juga modern. Untuk materialnya, di keseluruhan bodi laptop ini menggunakan plastik polimer dengan balutan warna hitam atau disebut Indie Black, dengan finishing matte. Dan ada juga varian warna cool silver. Untuk dimensinya, laptop ini mempunyai dimensi 31.71 x 22.20 x 1.99 cm dan untuk beratnya 1.6 kg. Sekarang kita masuk ke bagian kelengkapan portnya. Di sebelah kanan ada DC in, HDMI 1.4, dua buah USB 3.2 type A, USB 3.2 type C, super power delivery, dan audio combo jack. Lanjut di sebelah kiri hanya ada USB 2.0. Dan lagi-lagi slot SD card di laptop ini absen, jadi kalian perlu beli card reader kalau kalian masih butuh. Untuk sisi konektivitas di laptop ini sudah mendukung WiFi 6E dan Bluetooth 5.3. Oke, langsung aja kita bahas bagian layarnya. Layar laptop ini berukuran 14 inch, beresolusi WUXGA 1920x1200 pixel berpanel IPS level. Aspek rasio 16 banding 10, akurasi warnanya ada di 45% NTSC color gamut dengan tingkat kecerahannya ada di 300 nits dan juga sudah anti glare. Laptop ini juga didukung fitur Asus Eye Care Protection agar mata tak cepat lelah saat menatap layar dalam waktu yang lama. Di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 720 pixel lengkap dengan privacy shutter. Dan untuk kualitas webcamnya di sini udah bagus banget dipakai untuk meeting online kalian. Untuk bagian keyboardnya khas Asus banget dengan model chiclet yang nyaman saat dipakai mengetik. Ada backlight di 3 level kecerahan yang membantu banget kalau kita bekerja di ruangan yang minim cahaya. Untuk bagian touchpad punya ukuran yang pas, feel-nya cukup halus dan cukup smooth ketika digunakan. Posisinya pas di tengah tombol spasi dan yang pasti support Windows Precision Driver. Nggak ketinggalan juga ada fingerprint scanner di area touchpadnya. Untuk sistem pendingin di laptop ini menggunakan satu buah fan dan satu buah heat pipe dengan lubang exhaust di bagian belakang dan di bagian kiri laptopnya. Untuk sisi audio di laptop ini menggunakan dua buah speaker dari Sonicmaster. Dan untuk kualitas suaranya udah cukup bagus untuk mendengarkan musik dan ini dia kualitas dari audionya. Masuk bagian spesifikasinya, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 1355U 10 core 12 thread, boost clock up to 5GHz dengan default TDP 15W. Untuk graphic card-nya menggunakan integrated Intel Ultra HD Graphics. Kalau untuk kebutuhan perkuliahan misalnya untuk ngoding, input data untuk anak akuntansi ataupun untuk desain grafis, laptop ini udah sangat lancar untuk menghandle semua kebutuhan kalian. Pada sektor penyimpanannya, dibekali dengan SSD berukuran 512GB, M.2 PCIe NVMe dengan memori RAM 8GB, DDR4 3200MHz single channel. Sisi upgrade di laptop ini, kalian bisa upgrade RAM-nya bisa di-upgrade up to 16GB. Jadi kalau RAM-nya udah 16GB, otomatis udah ke-detect Intel Iris Xe Graphics. Untuk baterainya, laptop ini punya baterai berkapasitas 3 cell, 42 hour, laptop ini bisa bertahan hampir 6 jam di penggunaan ringan. Dan juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home dan Microsoft Office Home and Student 2021. Dipakai pembeliannya, kalian akan mendapatkan buku panduan, buku garansi, kabel power, dan yang terakhir kalian juga akan mendapatkan backpack dari Asus. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Pasti banyak dari kalian pengen banget punya laptop
apalagi laptop keluaran terbaru supaya aman di pemakaian jangka panjang. Asus VivoBook 14A1405VA adalah pilihan yang cocok untuk kalian. Harganya juga nggak mahal-mahal banget, ada di 12 jutaan aja. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Caturarga Komputer. Dan untuk info lebih lanjut mengenai laptop ini, kalian bisa DM IG kita @caturargakomputer. Akhir kata, terima kasih. Bye-bye.